Kalah dari Sevilla, Erik ten Hag tamu banyak alasan. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, mengaku tak mau banyak alasan atas kekalahan yang diterima oleh timnya dari Sevilla dini hari tadi. Ten Hag mengakui bahwa MU pada laga itu memang tampil buruk. Setelah dikalahkan oleh Sevilla dengan skor 3-0, Jumat 21/4 dini hari WIB, Manchester United dipastikan tersingkir dari Liga Eropa musim ini. Hasil tersebut membuat tim asal Spanyol lolos ke babak 4 besar dengan keunggulan agregat 5-2. Tak sedikit pihak yang meyakini bahwa salah satu penyebab MU meraih hasil buruk pada laga itu karena tekanan luar biasa yang diberikan oleh para penggemar tuan rumah yang begitu besar. Namun Erik ten Hag tak mau timnya banyak alasan dan mengakui bahwa penampilan mereka pada laga itu memang sangat buruk. "Saya rasa tidak ada hubungannya dengan hal itu, saya pikir dimanapun kami bermain, jika kami memberikan gol-gol seperti yang kami lakukan hari ini, saya pikir kami akan kalah. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan atmosfer di dalam stadion. Saya hanya berpikir bahwa permainan kami sendiri tidak cukup bagus. Tidak, sama sekali tidak. Kami sudah siap menghadapi intensitas mereka. Kami kalah karena tidak mengambil keputusan yang tepat di lapangan. Dia adalah penjaga gawang dengan jumlah clean sheet terbanyak di Premier League, jadi itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang penjaga gawang yang sangat mumpuni." Dimitar Berbatov, MU seharusnya hormati Cristiano Ronaldo. Mantan striker Manchester United, Dimitar Berbatov, baru-baru ini berbicara mengenai kepergian Cristiano Ronaldo dari Setan Merah. Kontrak sang superstar asal Portugal dengan United diakhiri dengan kesepakatan bersama pada bulan November lalu, setelah sebuah wawancara eksklusif dengan penyiar Inggris, Piers Morgan. Cristiano Ronaldo gagal mendapat kesempatan bermain secara reguler di bawah arahan Erik ten Hag dan merasa frustasi dengan situasi yang dia hadapi di Manchester United. Perselisihannya dengan sang pelatih asal Belanda tersebut memicu kepergian sang legenda Portugal. Dimitar Berbatov kini berbagi pendapatnya mengenai hal tersebut. "Saya tidak berpikir itu adalah sebuah kesalahan, karena pada musim pertama ia mencetak banyak gol. Dalam benak saya, cerita itu adalah tentang kesalahpahaman, miskomunikasi, dan tidak menunjukkan rasa hormat dari kedua belah pihak. Ketika Anda memiliki pemain sekelas Ronaldo, yang merupakan legenda hidup dalam sepak bola, Anda harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Anda harus terus berbicara dengannya. Jika dia tidak bermain, Anda harus mengatakan kepadanya dan menjelaskan mengapa Anda tidak memainkannya. Dia harus merasa istimewa karena dia memang istimewa. Tipe-tipe pemain seperti ini, mereka telah mendapatkan status tersebut dalam sepak bola, dan Anda harus tahu itu dan ketika Anda tidak menunjukkannya, maka hal-hal seperti ini akan terjadi." Man United kalah dari Sevilla, Erik ten Hag tak mau cari kambing hitam. Pada saat Manchester United dikalahkan oleh Sevilla dengan skor 3-0, Jumat 21/4 dini hari WIB, penampilan Harry Maguire dan David De Gea mendapatkan sorotan tajam. Pasalnya dua pemain ini melakukan dua blunder fatal yang membuat tim lawan berhasil mencetak gol pertama dan ketiga. Meski demikian, Erik ten Hag enggan untuk mengkambinghitamkan satu atau dua orang pemain atas kekalahan tersebut. "Ini selalu tentang performa tim. Menang bersama, kalah bersama. Kami menunjukkan adanya kemunduran dan harus menghadapinya. Sangat jelas ketika kami melakukan kesalahan-kesalahan ini, sulit untuk memenangkan pertandingan sepak bola. Kami harus lebih baik, itulah tuntutannya. Saya pikir kami kehilangan sedikit ketenangan dalam membangun serangan, mereka melakukan tekanan tinggi, kami tidak melakukannya dengan baik, saya pikir kami melakukan lebih banyak kesalahan daripada yang biasanya kami lakukan. Saya pikir seluruh tim hari ini, kami tidak dapat menutup kesalahan yang dibuat oleh rekan setim mereka. Saya pikir setiap pemain sepak bola melakukan kesalahan dalam permainan, tentu saja, kesalahan seperti ini, mereka langsung menghukum kami di level ini, jadi tentu saja, kami harus menerima hal tersebut. Pada akhirnya, saya pikir ini adalah tentang bagaimana Anda bangkit dari kesalahan, dan saya pikir hari ini, kami tidak cukup kuat untuk bangkit dari kesalahan yang kami berikan kepada mereka."
Lupakan Sevilla, Erik ten Hag minta Man United move on. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, mengingatkan para pemainnya untuk segera melupakan kekalahan yang mereka terima dari Sevilla. Ten Hag ingin MU segera move on dengan mengalihkan fokus pada laga berikutnya. Pada pertandingan leg kedua babak perempat final Liga Eropa di markas Sevilla, Jumat 21/4 dini hari WIB, Manchester United kalah dengan skor 3-0. Kekalahan itu membuat MU tersingkir karena tim lawan unggul agregat 5-2. Erik ten Hag sama sekali tak menampik bahwa hasil tersebut sangat mengecewakan. Namun ten Hag meminta pasukannya untuk move on dengan mengalihkan fokus pada laga berikutnya yang tidak kalah penting bagi mereka. Saya harus menerima kenyataan ini. Ini sulit, ini berat, tetapi ini adalah kenyataannya. Ini tidak diterima. Hasil seperti ini benar-benar tidak bisa diterima. Saya pikir kami telah menunjukkan di masa lalu bahwa kami dapat bangkit dengan sangat cepat. Kami melakukannya berkali-kali pada musim ini, yang harus kami pelajari adalah memulai pertandingan dengan lebih baik, dengan lebih banyak hasrat, menekan, lebih tenang saat menguasai bola. Ketika Anda mengalami penurunan, Anda harus menghadapinya, dan melanjutkannya. Pada pertandingan berikutnya, Man United dijadwalkan akan tampil di semifinal Piala FA dengan menantang Brighton dan Hove Albion di Wembley Stadium, Minggu, 23/4 malam WIB.